Gambar 16, Yesus disiksa. Yesus lalu berbuat baik, Yesus nado berdosa. Yesus ngajar tentang Allah, ude iyo na ugai ngado orang patua dengan Allah. Tuhan Yesus nyelan ke bawah mensio iyo berdosa. Banyak orang nado na ngaku diri iyo berdosa. Hidup luat ude nangkap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus depalu, deluda ude depedua. Tuhan Yesus nado ngelawan apai guno sebab Tuhan Yesus rela menderita upo iyo dengan pengenak na nanggung hukum dosa mensio. Gambar 17, Tuhan Yesus disalib. Tuhan Yesus bukan ada pediageno, Tuhan Yesus dipaku palang pada kayu salib, tetapi alameda kemati Tuhan Yesus iyo adalah korban pada dosa kita. Tuhan Yesus nanggung hukum dosa kita, ude dosa aku hampai iyo mati. Anti kita ngaku berdosa, ude percaya dengan Tuhan Yesus, kita diampun. Apaikah kita percaya, ude berterima kasih ya dengan Tuhan Yesus, nang udah nanggung hukum dosa kita. Gambar 18, Tuhan Yesus hidup lagi. Sudah Tuhan Yesus mati di salib, kapan-kapan Tuhan Yesus ngubur tubuh Tuhan Yesus di alam huti, lubang di bukit batu. Ude pintu lubang iyo di tikup, makai batu besai. 3 hari di Maria dengan kapan-kapan datang ke kubur. Tetapi Tuhan Yesus nado bisi, nang bisi malaikat geno. Kumai malaikat iyo, Yesus udah hidup lagi. Yesus udah angkat, hampai pitu Yesus tetap hidup. Anti kita berdoa nguang, Tuhan Yesus ningo ude nak ngilau ke hidup kita. Gambar 19, Thomas. Heuda Tuhan Yesus bangkit hari kematian, banyak orang ngilau iyo nang bejantua dengan iyo. Halah seorang murid enang menamun Thomas nado bisi waktu Tuhan Yesus dio. Ngaso iyo nado percaya bahwa Yesus udah bangkit lagi. Ude iyo bejantua, hempat aku ngilau bekan paku de jari aku nado percaya bahwa iyo udah bangkit. Uda iyo Tuhan Yesus datang nguang Thomas, uga yang ngilau bekan paku. Thomas percaya bahwa Yesus udah bangkit lagi. Empadai iyo udah ngilau, tetapi Tuhan Yesus enak ugai kita percaya, walaupun kita empat ngilau iyo dengan mato kita kediri. Gambar 20, kenaikan. 40 hari sudah Tuhan Yesus bangkit, ia mai murid-murid ke buah bukit, kumai, pitu aku nak naik ke surga, sudah aku angkat kita nado tau nado merik berito tentang aku nguang hengado orang. Beda ke bawah aku kalau disalib, pakai nanggung hukum dosa hidup. Udek hengado orang nang percaya dengan aku, dosa diampun. Ugai iyo tau nguang dengan aku ke surga, udek murid-murid ngilau Tuhan Yesus terangkat ke surga, udah iyo duo malaikat bejantua dengan murid-murid Tuhan Yesus. Nano anti udah ari, Tuhan Yesus nak datang lagi, Tuhan Yesus nak ngangkat hengado orang nang percaya ke iyo pulang ke surga. Nak nado kita percaya dengan Tuhan Yesus, ugai tau ke surga. Gambar 21, salib.
Salib mengingat kita kekasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nado berdosa. Walaupun poyo ia rela disiksa, udek mati di salib. Uga ia nanggung hukum dosa kita. Dosa kita udek dosa aku. He udah mati, Tuhan Yesus bangkit. Pitu ia selalu siap nolong orang nang percaya dengan ia. Anti kita ngaku dosa kita, udek percaya dengan Tuhan Yesus, dosa kita diampun. Ugai kita tahu nugau dengan Allah di surga. Gambar 22, dua jalan. Tuhan Yesus medawa bisik dua jalan. Jalan nang besai dek jalan nang heni. Hangado urang ariado udah bisik di jalan nang besai. Jalan nang besai itu mansang ke alam api nang nado ala depadam. Anti seorang percaya nguang Tuhan Yesus udah patuh dengan perintah. Iyo berpindah ari jalan nang besai nguang jalan nang seni. Jalan nang heni nuju hidup dengan Allah di surga. Nak apa kita percaya dengan Tuhan Yesus udah berjalan di jalan nang heni. Anti kita nak beda nguang Tuhan Yesus pitu. Tuhan Yesus, aku ngaku, aku berdosa. Aku percaya Tuhan Yesus mati di salib, pakai nanggung hukum dosa-dosa aku. Tuhan, ampun aku, udah ubah hidup aku. Aku nak nugau dengan Tuhan. Terima kasih ya, Tuhan Yesus. Amin. Anti kita nak amat-amat, berjantua pitu dengan Tuhan Yesus. Iyo nak ugai kita jadi anak Allah, udah Allah jadi ama kita.